Baiklah, petang ini seperti biasa kalau hari Khamis kita ada ekspresi selebriti seperti mana yang kami war-warkan di awal. Sejak semalam lagi kami dah bagi tahu sebenarnya untuk tetamu ekspresi selebriti kita hari ini adalah yang nyanyi lagu tadi tu, Warkah Untukku. Kita bersama-sama dengan Ara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Okey, apa nama penuhnya? Nama penuh Ara? Nur Farah Izzati binti Johari. Okey, kita sebut Ara. Ara sebenarnya lebih selesa dipanggil Ara AF ke Ara saja? Ara prefer orang panggil Ara Johari lah. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita dah dengar lagu Warkah Untukku dan juga ada lagu terbaru daripada Ara kan, Bunga. Okey, tapi kita nak cerita sikitlah tahu jugalah Ara ni serba sedikit latar belakang. Ara ni dari mana, orangnya macam mana boleh terjebak katanya kan dalam industri hiburan tanah air ni. Alright, so Ara berasal daripada Negeri Sembilan. Onogogi. Ya, yeah, betul, Onogogi. So memang besar kat sana lah. Ara anak kedua daripada empat adik-beradik dan seorang je perempuan. And then macam mana terjebak dalam bidang muzik? Sebab Ara daripada umur Ara dah jam 4, Ara dah start menyanyi. So, daripada dah jam 4 tu, ayah pun memang akan support, pergi hantar mana-mana menyanyi apa semua. Sampailah ke besar. Dan ada rezeki masuk UN. Di situlah bermulanya. Okay, sejak darjah 4. Ya, yeah, betul. Kalau ikutkan masa darjah 4 tu, lagu-lagu yang macam mana? Genre macam mana? Kalau Ara ingat, lagu yang pertama Ara nyanyi. Lagu pertama. Yang lagu dipentaskan di depan orang ramai, di depan khalayak. Lagu Ella, Rama-Rama. Rama-Rama? Ya. Yeah. Kenapa lagu tu? Sebab lagu tu, sebab mungkin masa tu budak-budak kot. Sebab lagu tu macam ciki-ciki punya lagu. And then sesuai untuk budak-budak lah masa tu. So macam, okey lah ambil je lah lagu tu. And then Ara, itu je first lagu yang rancak. And then Ara ambil lagu Tattoo City je semua. Lepas tu. Oh ya? Yeah? Ya. Yeah. Sebab memang Ara pun minat Tattoo City. So macam lepas tu, Ella tu macam, okey lah itu first lah tu. And then baru lah start daripada lagu Jerap Cinta, lagu Wajah Kasih, lagu semua-semua lagu Dato' Siti lah. Oh iya ke? Okey. Memang ramai lah yang suka Dato' Siti Nurhaliza kan. Tahu-tahu hari ni kan birthday Dato' Siti. Ya, yeah, betul. Macam tu. Dan pada anda sebenarnya boleh tengok Ara secara live menerusi FB bernama Radio Kerana kita sedang live FB ketika ini. Okey. Dah ada yang siapa sebenarnya ni? Siapa ni? Florina, saya deh. Katanya hello, hello from Sabah. Hi, apa nama dia? Florina. 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 Ya, okey. Dan sebenarnya bukan itu saja. Kalau anda nak tanya apa saja soalan kepada Ara, nak bercakap dengan Ara, boleh sebenarnya telefon kami, okey? 03-2692-7939. 03-2692-7939 atau WhatsApp saja melalui 010-200-9339. Tadi cerita mengenai membesar dalam kalangan adik-beradik lelaki. Ya. Yeah. Best ke? Oh, memang best lah sebab kita memang daripada start abang pun dah start main kereta kontrol, main tembak semua sampailah dia adik pun ikut. Sebab itulah Ara macam tak didedahkan lah dengan permainan-permainan wanita. Oh, patutlah kan bila kita kita bercakap macam ni, bersembang macam ni kan, bila face to face. Boleh nampak tak macam karakter Ara ni dari segi percakapan semua bunyinya macam lelaki sikit, macam kasar sikit kan? Kasar lah sebab Ara pun macam abang pun, abang memang gap umur Ara dengan abang tak jauh lah. Tapi dengan adik-adik dia jauh. So memang Ara membesar lebih dengan abang. So memang berdua je lah main kat rumah, main kereta kontrol lah, main tembak-tembak, main lari-lari kat luar rumah, itu je lah. Sebab dulu Ara tak berkawan sangat. Tak berkawan sangat. Oh, macam sedih pula kan? Tapi tak. Sekarang dah ramai kawan kan? Dah ramai kawan. Aduh. Kenapa gaduh pula? Sempoi jarang kan? Okay, tapi kan dah terbiasa dengan adik-beradik lelaki. Okay, main pun tak ada orang kata main permainan kanak-kanak. Mesti tak main kan, masak-masak semua dulu kan? Main lah tapi main masak-masak yang bersih. Kau main perang-perang? Okay, tapi kan bila Ara dah mula jadi artis bergelar seorang selebriti ni, kena make up. Ya, betul. Ada bersolek. Macam mana eh? Sebab Ara sebelum ni pun Ara make up. Oh ya? Memang. Tapi tak adalah maksudnya make up yang tebal. I mean macam foundation, dan bedak, dan lipstick itu memang wajib lah sebelum keluar. So macam lepas jadi artis ni, Ara maintain juga macam tu. Tapi mungkin lebih bagi orang nampak yang Ara tu pakai make up. Sebab
biasalah netizen sekarang, orang kasar sikit dia cakap macam tu, orang buat sini sikit dia cakap macam tu. So macam Ara buat je apa yang Ara suka, janji Ara happy. Okay. Itu je. Janji happy, yeah. Tak kisah netizen nak kecam ke, yeah, apa betul. Ke. Ha. Okay, tapi kan dalam masa yang sama memang Ara ni memang dah pun mempersiapkan dari segi mental Ara sendiri nak bergelar seorang artis kalau sebelum inilah. Okay, sebelum ni pun Ara sebenarnya tak expect pun akan jadi artis. Sebabnya memang Ara macam lepas sekolah tu rasa macam okay aku nak kerja, itu je Ara fokus. Tu tak ada fokus untuk menyanyi sambung. Dan tiba-tiba ada audition. So Ara join audition, tiba dapat pula. Dan dapat pula sampai ke industri music, sampailah lagu Bunga sekarang ni. Alhamdulillah. So rezeki lah kat situ. Okay, anda hubungi kami 0326927939. Kita ada pemanggil. Okay, kita bersama-sama dengan pemanggil yang nak bercakap dengan Ara ni. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Zali ya? Zali dari Flat Sri Selangor. Ya, teruskan bercakap dengan Ara. Assalamualaikum Ara. Salam. Nama Ara nama. Ya. Yeah. Tadi lagu tadi, itu ciptaan siapa? Ciptaan Hang Nadim, Hakim and the Magistrate. Oh, ya, sedap lagu dia punya tune dia. Terima kasih. Ini album pertama, lagu tadi album pertama kan? Single pertama. Yang Bunga ni album kedua nanti? Yes, single kedua. Ini Negeri Sembilan dekat mana? Dekat Kuala Bilah. Oh, Kuala Bilah. Ya. Yeah. Saya kan bergadik kalau kajar. Oh, dekatlah. Tak ada jauh. Okey, itu saya tanya ya. Mudah-mudahan Cik Ara akan berjaya lah. Terima kasih. Jangan lupa undi lagu saya. Okey. Okey, terus pada album katanya. Ya, yeah, album. Bila agaknya tiba-tiba kan macam pernah kasi kita macam rasa macam nak keluarkan album lah. Tapi sekarang kita tengok banyak sekarang, yang keluarkan single kan. Sekarang pun Ara plan adalah plan dengan manager apa semua. So maybe Ara akan keluarkan mini album. So Ara kena cukupkan macam 5 ke atas lagu. So dah cukup tu Ara terus keluarkan mini album. Okay. Dan sekarang ini Ara dah pun bekerjasama dengan komposer mana, penulis lirik yang mana? So far lah Ara bekerjasama dengan penulis lirik dan komposer yang sama. Hang Nadim itu Hakim and the Magistrate dengan Jimmy Sofas. So lagu ketiga pun mungkin sama juga. Sebab Ara selesa dengan bekerja dengan diorang. So Ara rasa lagu Ara adalah lagu yang orang cakap jiwa diorang. So jiwa diorang sama dengan jiwa Ara. So Ara rasa macam okay, Ara percayakan dia. Third single pun insyaAllah dia juga. Jiwa Ara tu jiwa yang macam mana sebenarnya? Jiwa rock. Jiwa rock yang ballad. Jiwa dia rock tapi ballad. Dia rock tapi dia tangkap leleh sikit lah. Dia macam lagu Warkah, lagu Bunga. Dia tinggi-tinggi tapi dia macam dia kasar tapi dalam hati dia taman. Macam tu. Itu kan. Luar nampak keras kan? Yeah, nampak dalam, macam lembut je. Oi, itu dia. Okay, kalau di FB ni Ibal Noctis kata, hai Ara. Hai, hello. Jaidi Rahim, nampak kasar katanya tapi comel. Ha, hihihi sambil jeling bini katanya. Hakim Adam kata Ara. Macam Azura gitu kan. Yeah. Okey, dan bila kita bercerita mengenai single yang pertama kan Warkah Untukku ni, lagu ni sebenarnya mengisahkan tentang apa sebenarnya? Warkah Untukku ni dia macam lebih kepada cinta yang dia struggle untuk dapatkan cinta tu. Walaupun si lelaki ni dia buat perempuan ni macam macam ada tak ada je. Tapi perempuan ni still lagi nakkan lelaki tu. Macam chorus dia lah, sungguh kau yang aku mahu. Dia ulang. So dia cakap kat situ dia ulang yang dia nak lelaki tu sampai dia dapat. So macam tu lah, dia macam percintaan yang macam klise lah, percintaan yang lelaki tinggalkan tak layan apa semua. Tapi kan masa mula-mula lagu ni ke udara kan, di awalnya macam agak perlahan sikit penerimaan pendengar, betul tak? Tapi betul. Dia seolah-olah macam mengambil sedikit masa, tapi tiba-tiba saja macam, Ara ke tu? Macam tak percaya juga tau. So lagu ni bukan sikit lah, dia macam agak lama juga dah dia nak naik dalam masa 3 bulan. Lepas 3 bulan tu dia macam mendadak naik. Ara pun tak tahu macam mana dia mendadak naik, tapi macam benda tu tiba-tiba jadi fenomena. Dan tiba-tiba carta-carta semua memang tinggilah apa semua. And then YouTube pun viewers dah tinggi. And then orang-orang banyak panggil interview. Macam maksudnya Ara bonus kat situ dan rezeki Ara mungkin kat situ lah Ara rasa. Okay, bagaimana perasaan Ara sendiri dan juga apa yang Ara harapkan apabila lagu ini juga mendapat pilihan dan juga
tercalon untuk anugerah yang hebat. Ya. Yeah. Ara first Ara rasa macam Ara tak percaya lah sebab kita artis baru, lepas tu nak bersaing dengan orang-orang besar, semua tu tak percaya. Tapi bila dah dapat benda tu, Ara macam okay, aku kena buat benda ni yang aku boleh tunjukkan dekat semua orang yang aku boleh buat. Macam tu lah. Oh, macam tu eh. Jiwa kental tu. Ya, jiwa kental. Jiwa kental. Dari segi statement dia tu pun kita dah dapat baca dah. Orang ni macam ni kan. Ada yang kata ni, RD Christopher kata, Ara belanja satu lagu boleh. Ada kata MHFD, tak tahu nak sebut macam mana ni. Hai Ara. Hai. Okay. Abdul Rahim kata, boleh nyanyi. Ha, boleh nyanyi, nak minta nyanyi sebenarnya. Dia nak minta Ara nyanyi. Lagu apa? Nak sebut Ara nyanyi lagu apa sebenarnya ni? Okay, memandangkan ramai juga sebenarnya yang berada dalam studio Bernama Radio ni kata lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza. Sebab hari ini sempena ulang tahun, Datuk Sri Siti kan. Dan Aras ni pun memang minat Datuk Sri Siti kan. Jadi boleh nyanyi tak lagu Datuk Sri Siti? Lagu apa yang selalu Ara nyanyi? Lagu Jerat Percintaan. Cantik. Yes, itu lagu kedua Ara. Tiba-tiba pasal cantik. Jadi lagi cantik kalau Ara belanja lagu tu sikit. Alright. Aku telah jadi lupa siapa diriku ini. Engkau pula dihanyutkan oleh arus percintaanmu. Tapi apabila aku sedar diri, siapakah aku ini? Aku bertanya sendiri, apakah akan terjadi? Oh, apakah kita akan teruskan? Macam banyak pula kan. Kami ni layan. Jangan macam best. Sure, tak nak berhenti lah. Jangan berhenti lah. Tapi kan bila sebut lagu Datuk Sri Siti, ada juga yang minta lagu Ara sendiri. Lagu baru. Tapi sabar. Kita simpan dulu. Sabar. Nak dengar lagu Bunga? Tunggu. Dia ye kan? Okay, kata Faimo. Hai Ara. Hai. Good luck. All the best in AJL 32 nanti. Katanya hashtag Jom Jamming. Jom Jamming. Faimo ni orang Negeri juga. Okay. Cubalah bercakap luar Negeri sikit. Sebab macam tak dengar macam orang negeri je. Kalau, macam kau Negeri Sembilan je. Luar Negeri ni kan. Ara kena ada orang Sembilan dulu baru boleh. Oh iya ke? Alamak, kita tak ada pula orang Negeri Sembilan kan. Ada. Pokok Noijang. Itu je lah, itu je. Kalau itu je macam klise. Oh, seksi, suara seksi. Bukan apa, suara Hani Hamid sebenarnya kan. Sepatutnya Hani Hamid akan bersama-sama saya lah untuk ekspresi selebriti ni kan. Tapi macam mana kan, tak apa-apa nak sihat tak apalah. Okay, jom kita cerita lagi tentang Ara sendiri sebenarnya. Apa yang Ara harapkan juga sebenarnya apabila Ara menjadi seorang artis, mungkin sekarang ini popular di negara kita sendiri, mungkin selepas ini nak kembangkan bakat sampai ke luar negara, mencontohi artis-artis yang lebih senior kan, contohnya macam Yuna, yang menggegarkan negara kita dan juga luar negara. Sheila Hamzah. Sheila Hamzah, ya betul. So untuk baru-baru ni Ara tak fikir lagi untuk break ke nama sampai ke international, sampai ke luar negara. Tapi insyaAllah Ara akan struggle benda tu. Dan ada juga cita-cita untuk sampai ke sana, untuk break, buat nama kat sana. Tapi kita baru lagi, so Ara tak tahu apa yang akan jadi akan datang. So apa yang Ara boleh cakap, Ara akan buat sebaik mungkin untuk buat benda tu jadi kenyataan. Ara, bagaimana Ara melihat sendiri perkembangan dunia seni tanah air ni apabila sekarang ni kan muncul ramainya lah penyanyi-penyanyi muda ni kan. Adik-adik gitu kan. Budak-budak baru nak adik-adik ya. Gitu. Adik-adik kataku. So bagi Ara, sebab sekarang ni zaman orang cakap zaman viral. So zaman media sosial. So memang ramai sangat artis-artis yang baru. Tercabar yang, tak? Yes. Tercabar tak? Tercabar. Artis-artis baru sangat ramai. Persaingan pun sangat sengit dengan jangka umur yang sebaya, mungkin sebaya lah dengan Ara. Ara rasa macam
memang banyak, tapi untuk kekalkan dalam industri muzik tu sangat susah. So kena struggle. Ara pun Ara kena struggle sampai lagu Arka tu 3 bulan juga nak ni. Ara struggle untuk promo apa semua. So dalam industri ni bukan viral tu kejap je. Yang Ara boleh cakap viral tu kejap je. So kalau nak kekalkan nama dalam industri ni memang kena struggle, memang kena usaha, memang kena kena buat promo kau-kau je. Promo kau-kau. Kau-kau. Okay. Pastinya bila dah ada promosi kau-kau dan juga mempunyai bakat yang memang tidak dapat dinafikan lagi kan, baru dah dapat jadi idola. Betul tak? Betul. Idola. Dan idola Ara sendiri, siapa sebenar-benarnya? Tak semestinya dalam bidang nyanyian lah. Tapi memang idola Ara dalam bidang nyanyian lah. Ara sebenarnya ada dua idola. Untuk idola karakter dengan suara dan lagu. Okay. Ara mengidolakan Ella. Karakter, suara dan lagu. Okay. Ella. Ratu rock kita Ella. Yes. Okay. Kalau Ara, Ara rasa macam lenggok suara daripada segi maksudnya daripada segi macam gosip-gosip apa semua, Ara lebih mengidolakan Datuk Siti Nurhaliza. Okey, baik. So dia ada macam part rock kat sini, part traditional kat sini. Oh, macam tu. Dia ada dua, dua cabang. Dan dua-dua tu digabungkan nanti? Ya, yeah, mungkin. Okey, mungkin. Okey, kata Hani Lee, good luck for AJL, Ara. Terima kasih. Okey, Ardi kata, boleh tanya macam mana Ara boleh menjadi penyanyi yang hebat macam sekarang ni? Sebenarnya kena usaha. Sebab Ara pun daripada dah jam 4-8 tahun. So memang struggle lah untuk daripada 8 tahun tu nak sampai ke 21 tahun tahun ni. Sangat banyak lah benda yang kita kena lalui. Kena banyak belajar, kena banyak orang cakap, kena banyak tanya orang, kena banyak maksudnya mengeksposkan diri dekat orang. Macam tu lah, banyak masuk bertanding semualah. Ada mengikuti kelas vokal dan sebagainya ke khusus untuk mengekalkan momentum Ara sekarang ni kan? Okay, sejujurnya Ara daripada kecil memang tak pernah ambil kelas vokal. So memang Ara pun tak tahu Ara punya suara ni datang dari siapa, sebab memang family pun tak menyanyi, mak ayah pun tak menyanyi, abang apa semua tak menyanyi. So memang satu-satunya anak yang menyanyi adalah saya seorang sahaja. Itu macam, okey lah, itu okey, bonus lah. Dia macam, Tuhan nak tunjukkan rezeki anak kau macam ni untuk bahagikan mak bapak kau, macam kat situ je, hati tu. Okey, bila Ara mula-mula menyertai apa ni, AF dan berbagai lagi pertandingan nyanyian dan sebagainya kan, adakah mak ayah memang happy dengan pilihan Ara tu sebenarnya? Mak ayah adalah orang yang paling happy lah, Ara rasa. Bila Ara dapat je masuk program tu, terus memang orang first yang Ara bagi tahu ialah family, dan diorang sangat-sangat happy dan diorang yang excited sebenarnya, macam diorang nak masuk sebenarnya. Tapi kita macam okeylah, kita pun tumpah happy lah, kita pun macam daripada situ kita boleh, walaupun belajar tak tinggi, belajar tak bagus, tapi kita banggakan mak ayah daripada segi lain. Okey, dan Cik Azman Ibrahim kata, terbaik Ara, I like. Malam ni nak lagu Ara dalam layan lagu, mate, katanya. Tapi kan Ara, malam ni mungkin kita ada kelainan sikit. Sempena juga hari lahir Datuk Seri Siti Nurhaliza kan. Tapi mungkin Ara bolehlah suruh pendengar bernama radio ni untuk spot lagu Ara, request lagu Ara menerusi layan lagu. Layan lagu. Layan lagu. Oh, layan lagu. So, jangan lupa, jangan lupa, ada undi ke? Tak adalah ada undi, ya? Tak ada undi. Tapi bolehlah minta lagu Ara kan? Jangan lupa request banyak-banyak lagu Ara dekat apa, layan lagu. So, tak kisahlah program apa semua, apa semua, terus request lagu Ara sampai ramai main-main, sampai radio dah tak nak main dah. Tu dia, senang je dia punya senang kan. Okey, kata Jovi Johnny, hai. Okey, Muhammad Hairul Darwis kata, bunga satu. Bunga. Bunga tak datang lagi ni. Bunga aura tak datang ni. Okey, aura bunga tu tak sampai lagi tau, tak sampai lagi. Okey, Ara. Sebenarnya Ara merupakan artis pertama untuk ekspresi selebriti untuk tahun 2018 ni. Jadi kita ada kelainan sikit untuk tahun ni. Kita ada soalan trivia. Adakah penerbit ekspresi selebriti Afnan Afiq, kita boleh mulakan untuk soalan trivia? Okey, ready. Soalan pantas je tau. Soalan yang pertama, makanan kegemaran yang disukai lah. Tom yum. Tom yum. Rumah idaman yang dimaksudkan ialah? Rumah manglo. Namakan makanan yang bermula daripada huruf M. Makanan. Crush masa zaman sekolah macam mana orangnya? Handsome. Wow. Ibu negeri Selangor apa? Ibu negeri Selangor Shah Alam. Lagu pilihan semasa karaoke?
Cerita percintaan. Wow. Okay, cita-cita asal jika tak menjadi penyanyi. Polis. Haiwan yang ditakuti. Katak. Suka makanan manis ataupun yang pedas? Pedas. Manchester atau Liverpool? Dua-dua tak suka. Tu dia. Itulah Ara kan. Adakah Ara sama? Maknanya dari segi penampilan Ara, karakter Ara. Sebab ada setengah selebriti ni yang mungkin karakternya berbeza apabila berhadapan dengan media. Di luarnya berbeza. Ara macam mana orangnya? Sama tak? Ara rasa Ara sama je. Cuma Ara akan berbeza bila Ara pakai dress. Kenapa? Sejak aura dress datang sok tukar. Apa rasa? Okay, itu pakai dress. Tapi bila dikenakan makeup yang tebal, pakai pula bulu mata palsu gitu. Ara memang dulu lah, memang dah selesa lah dengan bulu mata, dengan makeup semua. Cuma dress tu lah Ara tak berapa selesa. Sebab tu bila pakai dress dia macam zup, aura lain datang. Dia bukan Ara dah, dia terus Farah dah. Farah, kita pun ada Farah kat sini dah. Kita ada Farah Izan Hashim. Penuh cerita. Dia macam tu lah. Dia macam tertukar terus dia punya watak. Oh iya ke? Okay. Dia macam terus jadi lembut. Oh, terus jadi lembut eh? Jadi lembut. Okay, tak apalah. Yang penting nampak je luaran, nampak kasar. Yeah, tapi dalamannya memang kan tangkap lele gitu bunga-bunga. Yeah. Okay. Syamirul Faiz kata Ara gelak tak boleh belah katanya. Santai habis. I like. Saya doakan semoga berjaya dan akan jadi idola untuk artis lain. Santai. Okay, Alif Farhan kata Ara idola. Okey, kata Alif lagi ni, jumpa Ara Sabtu ni kat Setia City Convention Center. Ya, jangan lupa datang. Ada apa tu? Ada show kat sana. Okey, pukul berapa? Pukul 9 malam. Daripada siang sebenarnya, daripada siang sampailah ke malam. So korang nak tahu Ara datang pukul apa? Datang pukul siang. Oh, datang siang lagi. Apa yang Ara janjikan? Seandainya mereka datang. Ara janjikan sesuatu yang luar biasa. Ara bagi lagu bunga lah. Aduh, hai. Okay. Di WhatsApp ni, Ara ni sporting gila. Banyak gelak-gelak, comel sangat. Artis macam ni kita mahukan. Ara tak gelak sehari. Dia macam tak wujud Ara kat situ. Oh, iya ke? Bukan apa lah, kira macam tak fake lah. Ya, tak fake lah. Inilah Ara yang sebenarnya. Inilah Ara kat luar, kat dalam. Oh, kat luar, kat dalam. Memang inilah orangnya seorang yang happy-go-lucky. Yes, betul. Okay, tapi happy-go-lucky juga kan? Pada masak tak? Of course lah, pandai. Okay, pada masak apa? Banyak masakan kampung yang Ara selalu masak, daging salai, masak lemak siapi. Lepas tu memang tom yum semua memang favourite lah. Lepas tu yang menu simple, telur masak kicap tu semua. Ni lah lepas tu yang paling Ara rasa sedap Ara masak lah. Senang kisah masalah masak lemak sila api. Okay, dah boleh hantar kat sini. Bagi kami yang rasa dulu tau. Boleh. Dah bersedia untuk mendirikan rumah tangga? Aduh. Tiba-tiba dah pada masa itu ini kan? Aduh. Dah ada boyfriend? Tidak bersedia untuk itu lagi. Lelaki macam mana yang menjadi pilihan hati? Tak kisah, janji dia boleh membahagikan sajalah. Wah, tu dia. Dah bagi rumah kita. Oh, lagi. Handsome, ratuk, bolehlah. Nampak tu kategori handsome tu yang macam mana? Sebab lain perempuan, lain tau. Dia kata handsome, orangnya mungkin lah. Nampak sebab tinggi kan, nampak macam handsome. Ara, handsome tu macam mana? Okay, pernah tengok Fatah Amin kan? Okay, handsome itu macam Fazal Tahir. Lain macam betul lah. Lain macam betul jawapan dia. Aduh, hai. Ada macam raga-raga lah. Okay. Sampai umur tak kisah pun. Dia macam ragat sampailah. Ini kelakar juga ni. Syamirul kata, Ara, ke mana Ara hendak ku tuju? Tuju hati saya lah. Ada-ada je lah. Tapi kan sebenarnya kalau you all nak bercakap dengan Ara, boleh saja telefon kami 0326927939 atau WhatsApp 0102109 39. Saya pasti ramai sebenarnya yang tertunggu-tunggu nak dengar Ara nyanyikan secara live. Okay, lagu baru lah ya. Lagu baru Bunga. Silalah belanja pendengar kita, peminat setia Ara. Alright. Setelah ku dimiliki, kau lebur segala kata dan janjimu. Ku lakukan semua, berikan yang ku ada, percaya kepadamu kebodohanku.
Itu saja. Nak lebih-lebih. Kena tunggu lain lagu nanti minta lagu. Ara, okey, lagu Warka Untukku ke? Bunga ke? Bunga ni tentang apa sebenarnya? Bunga apa? Bunga tiap ayam. Tak adalah. Bunga ni cerita dia tentang, okey, macam MV Ara. Ara menceritakan tentang seorang isteri yang diabaikan oleh suami yang kaki lepak, kaki perempuan. So, sampai satu tahap perempuan ni macam dah tak tahan dah. Memang dia baru sedar yang dia tu bodoh. And then dan dia tu kena macam, maksudnya kena berpisah juga dengan suami dia. And ending ni memang dia bercerai. Okay, bagaimana dengan respon peminat Ara sendiri apabila keluarnya lagu Bunga ni? Adakah sama respon yang Ara terima apabila lagu Warkah Untukku tu? Sangat-sangat berbeza. Respon dia sangat-sangat berbeza sebab apa, lagu Bunga ni Ara keluarkan dalam masa 2 minggu saja, dekat 3 minggu. Lagu tu dah mencecah 1 juta. So dia berbanding dengan Warkah, lagu tu 3 bulan baru nak mencecah 1, 2, 3 juta. And then lagu Bunga ni pun dia punya penerimaan orang sangat bagus lah. Dah pastinya lepas positif. Dah ada perancangan untuk single yang ketiga? Dah ada perancangannya tapi belum ready nak keluar lagi lah. Boleh bagi gambaran tak? Adakah lagunya masih lagi konsepnya sama, genre-nya sama? Berbeza mungkin. Dance music? Ala-ala lagu Kesaku Kena Dia. Oh, okay. Nantikan. Tiba-tiba jadi rock pula. Ya, Ara rasa. Okay ni, Syamirul Faiz ni. Ara, saya nak bagi bunga jauh. Tapi awak jadi bunga dalam hati saya pun jadilah. Cia-cia-cia sangat. Ara nak bagi pick up line juga ke dia? Saya tak pandai pick up line, tapi untuk pick up hati dia bolehlah. Sesuailah tu. Dalam masa yang sama kan ada juga yang minta Ara untuk nyanyikan lagu Warkah. Warkah untuk tu. Katanya Warkah untuk Bunga kan. Bagi mereka yang memang pertama kali jatuh cinta dengan Ara apabila single yang pertama keluar, Warkah Untukku sikit Ara. Sungguh kau yang ku mahu, berdoa semoga kau akan berubah, mendampingiku selalu. Dan selalulah menampingi Ara selalu. Wah, tiba-tiba. Walaupun sikit-sikit belanja kan meremang dengan kita. Yang follow kami, yang tengok secara live FB, kita harap anda semua terhibur gembira kerana kita ada Ara untuk ekspresi selebriti. Okey, artis yang pertama untuk tahun 2018. Ara, mungkin selepas ini apa lagi aktiviti Ara, perancangan Ara dan juga mungkin Ara nak kongsikan kepada pendengar yang mungkin baru pertama kali. Oh, ini Ara. Macam mana nak follow Ara ni? Alright, so boleh follow Ara dekat Instagram, Facebook dengan Twitter. Senang je, Ara Johari. A-R-A-J-O-H-A-R-I. Semua sama. YouTube pun sama, Ara Johari. So bolehlah dengarkan lagu Ara ke kat YouTube. And then mungkin nak tahu perkembangan Ara, boleh pergi dekat Instagram yang aktif. And mungkin nak lagi dekat, boleh pergi kat Facebook. Ara akan bacalah sorang-sorang punya message. And then itulah. Dan jangan lupa lah sokong lagu Bunga dan lagu Warka. Dan jangan lupa sokong Ara dekat AJL. Okay, good luck untuk AJL nanti Ara. Apapun, terima kasih kerana bersama-sama kami jadi artis pertama untuk ekspresi selebriti di Bernama Radio. Okay, ada cia-cia lagi tak untuk pendengar kita, pendengar Bernama Radio melalui live FB ketika ini? Cia-cia, tak ada dah. Tak ada dah. Ataupun adalah kata-kata sikit untuk mereka. Alright, untuk semua pendengar-pendengar apa? Bernama Radio. Oh, ingatkan ada segmen lain ni. Tak ada. Memang Bernama Radio, segmen kita ni ekspresi selebriti. Alright, so jangan lupa dengarkan Bernama Radio dan jangan lupa request lagu Bunga dan lagu Warka sama-sama naik. Okey, jangan lupa request banyak-banyak sampailah dia jadi bosan nak memainkan lagu Ara. Sokong Ara untuk AJL. Ya, pastinya. Ada yang kata, cia-cia-cia, memang best. Tak suruh sokong pun, kami sokong. Okey, terima kasih Ara. Kita jumpa lagi. Ya, jumpa bye-bye. Bye. Jom, kita dengar lagu daripada Ara, Bunga.